kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari kedua hal, yaitu ilmu dan adab. Keduanya merupakan suatu kesatuan, akan tetapi adab harus lebih tinggi daripada ilmu. Berikut beberapa quotes tentang pentingnya adab dibandingkan ilmu. 1. Ilmu adalah cahaya yang menerangi, tetapi adab dan sopan santun adalah pilar yang menjaga kehangatan cahaya tersebut. 2. Dalam lautan ilmu, adab dan sopan santun adalah kompas yang membimbing arah perjalanan kita. 3. Seorang mungkin memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tanpa adab dan sopan santun, kebijaksanaannya menjadi redup. 4. Adab dan sopan santun adalah bahasa yang dipahami semua orang tanpa memandang seberapa banyak ilmu yang mereka miliki. 5. Ilmu tanpa adab dan sopan santun bagaikan kapal tanpa kemudi, akan terombang-ambing di lautan kehidupan. 6. Ketika ilmu memberi kita kekuatan, adab dan sopan santun memberi kita martabat. 7. Adab dan sopan santun adalah cermin dari kebijaksanaan sejati, lebih berharga daripada harta pengetahuan yang terkumpul. 8. Ilmu tanpa adab dan sopan santun adalah seperti bunga tanpa aroma, keindahan yang terlihat tetapi tidak terasa. 9. Adab dan sopan santun adalah fondasi yang kuat bagi bangunan pengetahuan kita. Tanpanya, bangunan itu rentan runtuh. 10. Di antara harta yang paling berharga adalah adab dan sopan santun, karena mereka membawa kedamaian di tengah keriuhan dunia. 11. Ketika ilmu membuka pintu kesempatan, adab dan sopan santun membantu kita melewati pintu itu dengan keanggunan dan kerendahan hati. 12. Adab dan sopan santun adalah seni yang tidak pernah ketinggalan zaman. Mereka mampu melampaui batas-batas budaya dan bahasa. 13. Pendidikan membentuk pikiran, tetapi adab dan sopan santun membentuk karakter. 14. Keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi juga dari seberapa baik kita menggunakan pengetahuan tersebut dengan adab dan sopan santun. 15. Adab dan sopan santun adalah simbol dari kematangan spiritual dan kedewasaan emosional yang melengkapi kebesaran ilmu yang kita genggam. Itulah beberapa quotes tentang pentingnya adab dan sopan santun dibandingkan ilmu. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya adab dan sopan santun dalam kehidupan kita. Dan marilah kita selalu mengedepankan adab dan sopan santun daripada ilmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman Anda.